biar aku kasih. Disebut nama saya, kan kami sudah mengalami beberapa kepengurusan, walaupun sekretaris dan wakil ketua. Tapi saya pikir sebuah organisasi sosial atau persekutuan atau kerukunan itu maju kalau terjadi regenerasi. Jadi kami mohon izin, terima kasih atas disebut nama kami, tapi kasih kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Bapak tidak, ini kan belum tentu terjadi, Bapak.
yang ketiga adalah Pak Salim. Dan tidak boleh lagi. Nah, ada di belakang suci. Jangan baku pengaruh. Yang penting kan surat panggilan tuh. KPU ya. Sudah tidak sama sama. Pilihan jatuh pada Cendrawasih disusul nomor 2 oleh Adinda Sayang Pak Sawang. Kemudian memang dia tadi sudah mengusulkan tidak masuk, tadi tetap dikasih masuk Pak Salim. Tidak terpilih kan Pak Salim? Doa kabulkan. Tiga. Nah, itu saja langsung. Satu dua saja. Cepat kan? Sekretaris Pak Salim. Bapak Ibu katakan lagi, karena tidak dipilih kemarin itu. Jadi khusus kepada Allah, kita sekali lagi kita minta waktunya Bapak Ibu. Oleh karena itu, siapa lagi satu? Lain dua lagi. Sili. Lakukan. Mau terbuka atau tidak? Tidak. Balik Pak. Saya tidak bersedia Pak. Baik kok. Sama, saya keberatan kalau misalnya Ibu Yuli dipilih karena minta maaf. Kami terbebani dengan pekerjaan yang banyak kalau begitu Bapak, minta maaf. Saya satu rumah, kebetulan istri saya, jadi... Daripada kemudian sekretaris adalah Bapak Salim, tapi jangan main perasaan. Bendahara adalah bendahara kita yang lama. Oleh karena itu sudah disepakati, maka tidak boleh diganggu lagi. Tugas yang terpilih, satu, mensahkan anggaran dasar dan rumah tangga.
Kedua, akan kita pertemuan pertama untuk mencakap, menerima dari laporan pelaksanaan di maju ke barang 1 tahun lagi atau 5 tahun di rancangan. Kalau mencabut uang itu hanya ketua dengan bendahara saling berkoordinasi. Jadi sehingga begini, pada saat kita tidak perlu dicari di luar, bisa kita langsung ini. Tapi atas nama kerukunan barang ini, jangan pribadi. Lama kita bikin baru lagi.